Luncur ke TKP. Siap, 86. Pagi ini akan terjadi gerhana matahari total. Informasi mengenai peristiwa yang hanya terjadi 350 tahun sekali. Memang ada sebuah fenomena alam yang luar biasa akan terjadi di 12 titik di Indonesia. Saat ini sebelum melaksanakan tugas, saya akan melaksanakan sholat gerhana matahari di Masjid Istiqlal. Sekuat atau setegar apapun saya sebagai polisi, saya tetap manusia biasa. Menurut saya, dengan fenomena alam yang langka dan luar biasa ini, saya merasa kecil di hadapan Tuhan. Setelah melaksanakan sholat gerhana, saya melanjutkan perjalanan menuju Pospol Bintang Mas di kawasan Ancol untuk melaksanakan operasi Simpatik. Namun dalam perjalanan terjadi kemacetan. Macetnya panjang nih sampai sana nih kalau mau dicek. Lalu saya keluar dari mobil untuk melakukan pengecekan. Dan untuk mengurai kemacetan, saya melakukan pengaturan arus lalu lintas di kawasan tersebut. Ambil kanan. Masuk. Setelah arus lalu lintas cukup lancar, saya melanjutkan perjalanan ke Pospol Bintang Mas. Di saat operasi Simpatik sedang digelar, saya melihat satu keluarga yang sedang mengendarai sepeda motor. Yang menarik perhatian saya di sini, si pengemudi membawa 3 orang penumpang. Selamat siang, Pak. Bisa diperlihatkan surat-suratnya? Pak, ini terima kasih banyak untuk surat-suratnya lengkap. Cuma namun disayangkan, anaknya kenapa nggak pakai helm? Rumah saudara kan, cuman walaupun jarak dekat atau jauh kan harus tetap menggunakan helm, Pak. Untuk keselamatan anaknya. Apalagi ibu bawa anak sendiri kan, harus keselamatannya. Iya kan orang tuanya aja pakai helm, masa anaknya enggak kan pas di jalan. Belum. Walaupun jalan pelan kan, Pak, kita kan nggak tahu, Pak, kejadian di jalan seperti apa nanti. Nggak tahu disenggol orang, iya kan. Iya, Bu, terima kasih banyak. Iya. Iya. Secara kelengkapan, surat-suratnya lengkap. Namun sangat disayangkan, kedua anaknya tidak memakai helm. Besok lain kali pakai helm ya, deh ya. Ntar minta sama ibunya. Yaudah, Pak, silakan jalan, hati-hati di jalan. Masya Allah. Apa nih, Pak? Apa siang, Pak? Waduh. Nggak punya SIM, ya? Nggak punya SIM? Satu nggak punya SIM. Terus ini bawa apa nih? Apa? Oh, Kuaci. Coba, mohon izin. Bisa turun dulu. Susah kan? Iya, soalnya kan motor ini bukan diperuntukkan untuk bawa barang banyak seperti ini, Pak. Pengemudi ini jelas melakukan kesalahan karena kendaraan motor atau roda 2 tidak diperuntukkan untuk barang bermuatan lebih, melainkan hanya diperuntukkan untuk orang. Kalau ini kekuatannya nggak balance, nggak seimbang beratnya, bisa oleng, jatuh dengan, Pak. Lain kali, mendingan menggunakan kendaraan roda 4, Pak, lebih aman, oke?
Akhirnya kami melakukan penindakan. Besok-besok jangan seperti ini lagi ya Pak, bawa barang ya. Bahaya. Hati-hati jalan Pak. Saya juga menemukan pelanggaran yang serupa. Namun kali ini kendaraan yang harusnya digunakan untuk barang malah digunakan untuk mengangkut orang. Nah, stop Pak. Selamat siang Pak. Mohon izin bisa turun terlebih dahulu dari motornya. Bisa diperhatikan surat-suratnya. SIM ya Pak. SIM belum dilapelai lagi, ini proses Pak. Lagi diproses. Iya. Sekarang saya mau tanya Pak. Iya Pak. Motor seperti ini diperuntukkan untuk orang atau barang? Ada orang atau barang? Katanya, kata VR-nya. Jadi gini Pak, saya jelaskan Pak. Iya. Ini motor VR jenis ini, roda 3 ini. Iya. Hanya diperuntukkan untuk barang Pak. Ini kan hitungannya udah ada modifikasinya Pak. Kalau seperti ini kan bahaya Pak, untuk keselamatan anak ya. Iya, sekarang kita coba lihat Pak. Di sini ada pengamannya. Sewaktu-waktu Bapak lagi mengendarai motor, Bapak konsentrasi ke jalan, dia merosot, kan nggak tahu juga Pak, bahaya. Ya kan, dia hanya menjaga di sini, tapi sini masih ada sisi luang untuk bisa bahaya untuk keselamatan adeknya. Tapi kan pelan-pelan kan? Bu, mohon izin Bu, walaupun pelan mau dekat kan kita nggak tahu di jalan kejadiannya apa. Iya. Ini bisa merosot seperti itu. 86. Seharusnya sebagai penumpang dia tahu kendaraan mana yang layak ditumpangi atau tidak, karena ini menyangkut keselamatan jiwa. Ada tanggapan tuh Pak ya? Terima kasih ya Pak. Hati-hati di jalan Pak. Sebaiknya kita menyadari bahwa setiap kendaraan itu memiliki fungsi dan kapasitasnya masing-masing.